Tiga personil kepolisian resor Polres Seram Bagian Barat dipecat tidak dengan hormat atau PTDH lantaran kasus narkoba. Tiga orang tersebut yang dipecat adalah Aibtu VA, Bribka YH, dan Brigpol JK. Mereka dipecat berdasarkan surat keputusan Kapolda Maluku, Irjen Pol Lotharia Latif. PTDH ini sesuai SK Kapolda Maluku kepada tiga personil yakni Aibtu VA, Bribka YH, dan Brigpol JK dan pimpinan tak tolerir kasus narkoba, kata Kapolres SBB, AKBP Denye Andreas Darmawan kepada wartawan di lapangan Mapolres. Rabu 6, 9, 2023, PTDH personilnya bukan hal yang dibanggakan dan tidak dilakukan begitu saja. Melainkan pemecatan ini sudah melewati proses yang cukup panjang. Saya tidak ingin adanya upacara seperti ini sebab bagi saya bukan sebuah kebanggaan, justru saya bangga jika mengubah anggota menjadi lebih baik, ucap AKBP Denny Andreas Darmawan. Kata dia, sangat tidak mungkin menemukan manusia biasa yang sempurna dan jauh dari kehilapan namun berjiwa besar untuk mengakui apapun yang diperbuat. Kita bukan manusia super dan hebat, pasti ada saja kesalahan yang diperbuat, tapi jika berani mengakuinya, saya akan memperjuangkan anggota seperti itu, tegasnya. Dihimpun satu personil di kepolisian Sakamese Nusa itu dipecat lantaran tidak melaksanakan tugas dengan baik dan dua lainnya terjerat kasus narkoba.